terbawa gitu loh, terbawa suasana, karena biasanya tuh di dalam pernikahan inilah yang paling penting gitu, pas momen-momen awal kayak diantarkan, karena kan bener-bener di situ biasanya momen yang paling mengharukan gitu, kita bisa merasakan betapa perjuangan orang tua sudah membesarkan sampai dengan besar dan kemudian diserahkan kepada calon suaminya dan sekarang sudah sah menjadi suami. Ini inilah benar-benar mengucapkan janji kepada Tuhan juga, karena tidak hanya di hadapan keluarga, tapi pastinya janji ini harus diucapkan di hadapan Tuhan, dan ini menjadi janji yang paling penting antara suami dan istri. Betul. Karena dia udah sampai nggak bisa ngomong gitu tadi, sampai udah berkaca-kaca banget, karena tadi setuju banget Feli ngomong apa gitu ya. Yang paling penting itu ketika kita menikahi seorang laki-laki adalah tidak hanya dia sayang sama kita, tapi juga sayang sama keluarga kita. Jadi, yang aku tahu katanya ada tuh 12 jenis pisang. Ada beberapa yang nanti kita akan bahas gitu ya. Ini mungkin jadi referensi yang mana yang mungkin cocok untuk pisang goreng, yang mana yang cocok untuk bikin kolak. Ya. Betul, karena hingga saat ini kita masih hidup berdampingan dengan virus corona atau COVID-19. Jadi untuk menjaga diri sendiri dan pastinya sekitar kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ingat pesan ibu.